lang to dito. Okay, napa? To. Buka. To. Buka. Okay? And then, dia senang lah. Kita just... Hi guys. Welcome back to Evi Yasmina IDTV. Ini adalah dari part yang sebelum ni. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jom guys, kita tengok apa pula untuk dikongsi kali ni. Kita akan ke... Hi, welcome to Evi Yasmina IDTV. Here we share house tour, interior tips and guidelines, before and after, site progress, inspirational visits and trips, and everything you need to know about IDTV. This is Evi Yasmina house tour. Kita akan ke... Heart of the tour. Yeah. Itu kitchen. Come, let's go. Memandangkan rumah ni konsep kitchen ni adalah open ya, daripada luar sampai ke dalam. Jadi dia akan nampak dari straight daripada living apa yang kita buat. Kita cuba maximiskan juga ruang ni so that ruang ni tidak nampak terlalu cluttered. And then colour combination ni adalah dia cohesive depan sampai belakang nampak sama punya tone. Sebelah sini kita ada buat satu simple mini punya breakfast counter. So apa? Sebab dekat depan tu kadang-kadang mungkin bila kita makan ramai-ramai with big families, okay, duduk situ. Tapi kalau ibu dia boleh suap anak dia dekat sini ataupun dia nak buat sedikit preparation, dia boleh guna ruang ini, okay? Cantik ni. Nampak cupcake pun nampak delicious. Nak saya makan. Lupa bulan puasa kita letak balik ya. Dan of course lah kat sini kita ada mix sikit. Warna putih tu kita ada letak sedikit dengan wood grain. Okay, so dia macam saya cakap lah, dia kohesif dan dia bersambung daripada depan sampai ke belakang. Okay, untuk ruang sebelah sini pula, ni lah the heart of the home. Ini adalah kitchen. Kawasan dapur lah sebenarnya. Okay, dapur ni orang biasalah akan guna untuk masak-masak kan. Untuk gabungan minggu-minggu lah. Jadi ada meja kat situ, ada masak kat sini, jadi dia boleh guna. Walaupun ruangnya agak kecil, kita cuba maksimalkan, okey? Dan memandangkan lantai dapur ni sebenarnya ada split level. Tak tahu kenapa, tapi developer ni buat dapur ni ada split level. Jadi untuk memudahkanlah kerja-kerja apa yang kita buat, ruang sinki dan ruang masak kita cuba letak di bahagian yang rendah. Okey, jadi dia tidak berada di tengah-tengah. Eh. Jadi sebelah sini, dekat sini kita ada spice rack. Okey, ni boleh letak spices, nak masak ambil. Ha, gitu. Ini dia senang. Okey. And then sebelah sini ada satu kat laundry tray. Okey, ini untuk kegunaanlah nak buat air ke apa semua kat untuk sebelah sini. Jadi dia ada satu kat laundry tray kat sini. Okey, and then ini ruang dapur. Okey, ruang dapur ni pun biar saya try tengok. Kita on lupa nak. Switch semua kita akan letak di satu bahagian. Okey, dan kita boleh onkan. Ha, gitu nampak. Nampak, ini nak masak untuk raya pun seronok ni. Ha, tapi kalau saya nak guna, kita order je bukan raya. Okay. Saya nak guna. Okay, and then ni semua storage lah. Appliances kita, buat masa ni kita guna brand Tika. Okay. Sebab sofa, kita okay lah, suka dan elok lah guna brand Tika ni, senang. Di ruang tempat memasak ni pula, sebelah sini nampak kita ada letak pull out. Pull out sini untuk pots and pans lah, senang. Ada nak letak kulit belanga ke apa semua, kita boleh guna untuk bawah ni eh. Jadi kita boleh simpan dekat situ. Yang ini tempat gas stand lah. Okay, sebelah sini pula kita ada ruang. Ni ruang sinki dia. Okay, memandangkan space kita agak limited. Dia dah pintu tau. Dia dah pintu, jadi dekat sini dia ada
dishwasher. Jadi apa yang kita buat, kita cuba maksimumkan area untuk sink dia. Jadi sink kita beli yang sedikit special. Okay, dekat sini ada tempat drainer. Nak letak barang apa-apa semua boleh lah dekat dalam. Okay, and then dekat sini boleh drain. Tapi ni boleh simpan. Kalau rasa perlu ruang lebih untuk membasuh, kita simpan je semua. Kalau rasa nak guna untuk drainer, kita boleh letak saja. Then of course, letak ni tengok rupanya ada apa ni cantik. Ini adalah untuk ruang preparation dan ini adalah untuk ruang masak. Sini pun still ada storage. Okay, oleh sebab kawasan ni tak banyak lagi kejiranan ni, tak banyak lagi orang pindah. So, blind tu boleh tutup lah terus kalau tak nak tengok orang. Ha, gitu. Tutup dulu. Ha. Kalau rasa nak tengok luar, tutup. Kan senang. So, itu sajalah untuk ruang kali ni. Rapis kita dah settle lah untuk video tour rumah dekat Puncak Alam ni. It's all for today. And then ini kita ada lupa oven dan microwave. Okay, lepas ni nak baking apa semua. Semua pun baru. Semua tak ada dekat sini saya nak kongsikan satu tips. Selalu saya tengok bila orang kongsikan ruang dapur, apa yang saya nampak adalah ruang oven dan ruang microwave ni agak tinggi tau. Biasa saya lihat dekat side orang akan letak oven ni level lebih kurang sama dengan table top. So dia akan berada lebih kurang di ketinggian sini. Dan microwave tu akan berada di ketinggian sini. Jadi sebenarnya dia agak tidak praktikal. Apa yang saya sarankan, sekiranya anda ingin meletakkan oven dan microwave dalam kedudukan bertingkat macam ni, daripada lantai sampai ke bawah oven ni lebih kurang 600 mm daripada lantai sampai bawah, ataupun 500 lah, 500 hingga 600 sampai ke sini. Sebab apa? Bila first oven, oven biasa size dalam 600, lepas tu kita ada microwave lebih kurang size dalam 350 hingga 400. Jadi microwave ni berada kedudukan yang sesuai dengan ketinggian kita, ketinggian especially Asian lah, sebenarnya macam saya lah. Jadi dia tidak terlalu tinggi. Oven ni tak tahu dia berada ketinggian ni, dia still sesuai. Okay, dan banyaklah sebenarnya saya tengok dekat rumah bawah. So korang semua please, bila kita design rumah sendiri atau kita buat rumah orang, be concerned untuk benda-benda macam ni. Sebab biasa rumah dan kitchen tu kelihatan cantik, tapi kita takut dia tidak berapa praktikal. End up kadang-kadang orang tak pakai pun microwave ataupun oven dia. Tak sampai tinggi kan. Okay, itu saja untuk side kali ni. Hopefully korang enjoy. Selamat Hari Raya. Maaf dari batin eh. And then kalpekan, apa selalu orang ada pantun tu, kalau ada jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Itu macam lain ni, yang gelang patah tu macam mana. Habiskan dulu pantun tadi. Dia nak campur semua. Kalau ada umur yang panjang, lain video kita jumpa lagi. Nak buat pantun. Alah-alah, apa begitu tapi pantun pun tak ingat. Okay, okay, itu saja. Terima kasih. Ke korang nak dengar lagi satu pantun? Tak apalah, kita bagi pilih bahasa je lah yang glamour sekarang ni. Dengarkanlah di sepanjang malam. Aku berdoa. Saya semua salam tak masa tu raya ke? Belum lah. Wah, matchingnya. Itulah dia yang pilih. Ni mesti banyak like ni.